Sumbu filosofi Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO memiliki kekuatan yang harus terus ditingkatkan, utamanya di sektor kebudayaan. Sehingga untuk mendukung hal tersebut, salah satu kawasan penyangga sumbu filosofi Yogyakarta yakni Kelurahan Panggung Harjo Sewon Bantul yang mendukung adanya revitalisasi atau penataan ulang lapangan Kerapia dan Segaran. Nantinya kedua lapangan tersebut akan difungsikan sebagai pelataran budaya yang dijadikan tempat untuk pementasan gelaran seni kebudayaan kelurahan setempat. Dan memanfaatkan momentum dijadikannya Panggung Kerapia sebagai bagian dari sumbu filosofi yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia ini dengan melakukan revitalisasi khususnya yang berada di wilayah-wilayah penyangga. Hari ini kita sedang menata ulang lapangan Kerapia yang harapannya itu menjadi salah satu pelataran budaya dari Panggung Kerapia itu sendiri. Tahun depan kita rencanakan kita akan melakukan revitalisasi lapangan Segaran yang tentunya itu juga harapannya adalah kemudian mendukung dari keberadaan dari Panggung Kerapia. Dijadikannya Panggung Kerapia sumbu filosofi sebagai bagian dari warisan dunia ini membawa kebanggaan bagi warga desa. Sehingga yang sekaligus melahirkan sebuah kesadaran bahwa ternyata kita punya sesuatu yang bernilai. Diketahui Kelurahan Panggung Harjo merupakan salah satu desa mandiri budaya, yakni Desa Mahardika, berdaulat, berintegritas dan inovasi dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimiliki dengan melibatkan partisipasi warga. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 93 tahun 2020 tentang Kelurahan Mandiri Budaya, terdapat Trilogi Keistimewaan Yogyakarta, yakni Hamemayu Hayuning Bawono atau Kelestarian Semesta Ciptaan, Sangkan Paraning Dumadi atau Kesejahteraan, serta Manunggaling Kawulo Gusti atau Ketentraman. Desa Panggung Harjo menjadi salah satu lumbung kebudayaan, di mana hampir 500 ragam ekspresi kebudayaan seperti pengetahuan tradisional, bahasa, seni, permainan rakyat, adat istiadat, situs, tradisi lisan, dan bangunan budaya ada di sana. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.